Ada yang berbeda dalam program rutin Yayasan Uni Abdi Nur Sulaiman atau YNS Center Selasa sore. Kegiatan Tadarus dan Hataman Al-Quran setiap hari selama Ramadan dilanjutkan dengan acara Haul Ulama Banua Guru Ahmad Sudianur. Kedekatan founder YNS Center Uni Sulaiman dengan Guru Zuhdi memang sudah terjalin sejak orang tuanya mengikat tali kekeluargaan. Di momen haul ini, Uni Sulaiman mengaku banyak kenangan bersama Guru Zuhdi yang terpatri dalam hidupnya. Hari ini kita bertepatan dengan Haul Guru Zuhdi yang pertama. Ini alhamdulillah kita di kantor YNS Center tadi kita juga mengadakan ini doa haul. Tadi sebelum buka puasa bersama, jadi kita sudah setahun jadi kita kehilangan guru kita, beliau guru kita, orang tua kita, sangat banyak yang ya, bagaimana beliau membimbing kita, gimana ya beliau sosok orang tua yang luar biasa, sosok guru yang luar biasa, jadi sangat banyak kenangan-kenangan. Kegiatan rutin Ramadan YNS Center pun diisi dengan acara Haul Guru Zuhdi yang dipimpin Ustadz Muhammad Junaidi bersama grup Tadarus Masjid Al-Faizun dari Banjarmasin Selatan. Dari Banjarmasin, Tim Liputan, Kalsel 1 Net.